に守ってやるよ。どんな相手も止めてやるぜ。守りもできるセントリアの本領発揮だぜ。俺にできることを全力でやってやる。エントリアの意地を見せてやるぜ。ゴールはこの俺に任せておけ。Halo teman-teman, masih kita lagi question tag. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team, Dream Collection teman-teman, Dream Collection ya. Jadi di luar dugaan, Dream Collection-nya ini pasti orang nggak ada yang tebak, nggak bakal duga juga. Ternyata Dream Collection-nya Gordoba Gonzales teman-teman. Ini pemain Catalunya ya. Kalau dicerita memang pertama kali kan Tsubasa itu pertama kali ke Catalunya itu kan ketemu 3 back ya kan. Ini Gordoba salah satunya yang paling akrab. Ya, kita langsung lihat warna merah. Non-Japan plus 15%. Ini penalti area master. Penalti area master 30%. Ya, Gonzales block. Gonzales block teman-teman. Momentum 475. Oke lah. Standar lumayan gede ya. Terus strong tackle. Strong tackle, terus power dribble. Ada forcible intercept. Defense-nya 23.400 ya. Physical 19.000. Bone-nya cakep teman-teman nih. Kalau menurut gue nih, bone-nya cakep ya. 3 toughness type club player plus 2%. Terus plus skill type 3 pemain plus 2%. Terus ada lagi teman-teman ya, 3 toughness type club juga 15% auto block. Tapi sayangnya auto block ya, bukan auto intercept ya. Terus ada forward killer 20%, terus recover 5%. Ya, kalau kita lihat ini Gordoba nih sebenarnya oke banget sih kalau menurut gue ya. Cuman sayangnya dia penalti area master ya teman-teman ya. Penalti area master ya. Oke, ini yang di up Kevin, Eric Smith, terus Misaki. Misaki yang nggak jelas ya teman-teman ya. Jadi buat bahan colokan doang nih. Ya, kita lihat lagi yang lain teman-teman. Mana nih? Ada Mini Super Dream Collection ya. Ini perdana nih mode seperti ini teman-teman. Dan akhirnya dikeluarin klasifikasi sama klub ya. Jadi si Haas sama Haas, Christiansen, Igawa sama Soga itu namanya Super Dream Collection. Mungkin ini teknik marketing aja teman-teman, supaya biar kelihatan orang tertarik ya. Dan stepnya yang juga bikin tertarik ya teman-teman ya. Buat yang masih bolong atau yang dari dulu pengen ngincer ya boleh lah ya. Cuma kalau gua kayaknya enggak teman-teman, karena udah kebuang di Jerman. Nah, ini dua pemain yang baru teman-teman. Dua pemain yang baru ini ternyata bukan Denmark ya. Ternyata satu Italia, satu ini yang gendut ini Italia ya kalau salah ya. Yang pirang ini dari Argentina, DM ya teman-teman. Akhirnya Argentina dapat pemain baru lagi ya. Buat kalau buat yang mau nyalain Bonigawa, nah ini salah satunya. DM lagi posisinya, oke lah ya. Dan Hyuga-nya kita juga belum tahu. Ada World Challenge ya, jangan lupa dimainin teman-teman ya, jangan lupa dimainin. Terus kita langsung lihat aja ya, nanti kita bakal cek, kita bakal tes apa namanya yang Xiao ya, Xiao yang ini teman-teman ya, bakal nanti mungkin digabungin sama Igawa mungkin ya, sama Sester ya. Yang ini teman-teman ya, nanti kita coba di satu video ya. Kita langsung lihat aja pemain yang baru. Oh ya, sebelum itu teman-teman, mumpung belum lupa ya, gua ada sedikit analisa ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, bukan yang ini nih, ini yang ini bukan ini ya. Ya, kalau kita lihat di sini semua, hampir semua nih keluar ya, keluar untuk sampai saat ini ya. Mungkin Espadas juga bakal keluar lagi. Ya, cuma kelihatannya kalau prediksi gue teman-teman ya, ada yang janggal kalau menurut gue di sini tuh ini Zino Hernandez ya. Zino Hernandez
ya. Kelihatannya DF bulan ini yang bakal di HA Zino Hernandez, teman-teman. Kalau prediksi gue ya, kalau prediksi gue Zino Hernandez bakal di HA red up Espadas mungkin ya, atau enggak Zino atau enggak Espadas, tapi gue lebih ke arah Zino Hernandez ya, karena Muller, udah hampir dipastikan enggak di HA, teman-teman, dalam waktu dekat. Dan sama ini, teman-teman, ini kalian udah jelas ya, kayaknya Natureza memang nih. Dan kalau kita lihat ini Pepe sama Leo nih bakal nongol di Brazil Rising Sun ya, Brazil Rising Sun nanti Brazil tanggal 23 ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngincer Brazil, nah itu nanti tanggal 23 Brazil Rising Sun. Oke, kita langsung lihat ya, lihat dulu yang ini, teman-teman. Ini yang paling dewa, teman-teman ya, ini yang paling dewa, Hayato Igawa, bukan Gakuto Igawa ya. Ini saudaranya tapi mirip-mirip temannya, teman-teman, modelnya ya. Modelnya mirip-mirip nih. Stamina 1-1 1-0, Urawa Red ya. Ini dribble attack yang usah dilihat ya, kita lihat defense aja. 8700 tackle, block 7600, intercept 7100, physicalnya 7200, speed power 5900, 6000 teknik juga 6000, high ball very good. Ya warna biru. Warna biru defender. Solid agility type Japan 20%, inside master 30%. Ya silent tackle, noisy block, forcible intercept seperti biasa. Kalau yang jago block, jago tackle biasanya memang lobangnya di intercept. Ya memang lemahnya di intercept. Dan bonnya, teman-teman, ya 3 skill type player 1,5%. 1,5% lagi 3 club player. Ya 1,5% jadi 3%. Ya ini high flying killer ya, high flying sama low flying 50%, teman-teman, gila ya. Ini nggak ada kata, pokoknya kalau bola udara lu ngadu sama Dini, pokoknya cari perkara ya. Igawa ini memang gokil. Oke, kita lihat dari yang paling kanan, teman-teman, yang apa ya, meskipun dikeluarin SSR seperti ini, gua rasa orang juga nggak bakal pakai, teman-teman ya, mungkin buat pelengkap atau enggak ya, kalau adanya ini ya udah gitu ya. TP Kisugi perdana murni SSR, teman-teman. Shootnya luar biasa 9000, powernya juga lumayan 6900, passing 6400, dribble 6400 ya. Defense-nya standar, speed technique juga standar, dan pasifnya, teman-teman, indomitable, jadi harus kalah dulu baru plus 20% ya. Ini skill baru perdana, the scorer sense 40 momentum. Ada speed dribble, speed intercept, strong pass. Ya bonnya 2,5% agility type player umum. Terus match up win bonus, jadi total bisa 20%, 2 kali menang. Terus skill killer 5%. Oke, TP Kisugi, kita lanjut ke Mamoru Izawa baru, teman-teman. Ya staminanya 1048. Yokohama Marinos ini ya. Dribble 6500, shootnya kecil, passing 7500, intercept 7800, tackle 6200, tekniknya 7100, high ballnya good ya. Memang aneh nih, high ballnya buat apa ini di goodin ya? Mungkin buat skill volley atau gimana kali ya. Solid S-type Japan 20%, mid area master 20%, passing baru nih, cracking pass, momentum 40, lumayan, swift intercept sama venting dribble. Bon 3 skill type Japan 1,5%, tambah auto intercept 15% skill type Japan ya. Dan di dianya juga ada auto intercept 80%, tapi cuman di middle area. Tameng 5%. Wah ya. Igawanya versi support memang ya, selalu support kalau Igawa ya. Oke, ini Kazuki Sorimachi, teman-teman, Kobe. Ya shootnya 9100. Wow. Untuk ukuran Sorimachi, teman-teman, dribble 5700, passing 5700, tackle 8000, intercept 8200. Tekniknya 6900, low ball-nya good. Solid agility type club ya, agility type club. Hati-hati, teman-teman, ini penalti area master lagi, teman-teman. 20%. Sorimachi udah dapat lagi nih penalti area master. Akhirnya perdana. Sorimachi sensing interception, momentumnya 440, memang nggak gede, tapi ini perdana Sorimachi punya intercept ya. Shadow shoot,
terus strong tackle, bonnya 3 skill type player 2,5%, auto intercept 100% teman-teman, wow ya. Terus minus 25% debuff ya kalau match up sama Sorimachi. Terus toughness killer 5% nih. Sorimachi ini kalau gue lihat teman-teman ini lebih ke arah bunuh Mitsu teman-teman ya, selain dia warna biru. Terus toughness killer, terus minus 25%. Ini Mitsu minus 25% sih lumayan berasa, berasa sekali ini kayaknya teman-teman, lebih berasa daripada Ramirez ya. Oke lah, Sorimachi ini oke lah teman-teman ya. Dan yang terakhir kita lihat Makoto Soda ya, dribblenya 5700, passing 6000, tackle 7100, block 7900, intercept 7700 ya. Balance memang lebih gede block ya, speednya 5800, teknik 6900. Penalti area master 40% teman-teman. Penalti area master S type club 20%, razor, sliding interception, momentum 440, double blade, razor tackle 420 sama razor dash ya. Bonnya 3 atau lebih pemain klub 2,5%, bonnya gampang teman-teman ya. Forward minus 3%, vital area master, tadi ada penalti area master, ini ada vital area master, di depan juga dapat 20% tapi separo, auto intercept 80%, recover 50% ya. Kalau menurut gue teman-teman, jujur aja nih, menurut gue pribadi kalau kita bandingin ke semua pemain ini, satu lagi ada si botak, si Michel Yamada, itu teman-teman bisa lihat sendiri, dan menurut gue itu untuk ukuran peti itu luar biasa teman-teman, untuk ukuran pemain peti ya. Kalau dari 5 ini semua teman-teman, jelas nomor 1 Hayato Igawa ya, itu udah gak bisa ditawar-tawar, itu Hayato Igawa udah nomor 1 teman-teman, udah paling gokil ya. Nomor 2 itu setelah Igawa itu Makoto Soda untuk ukuran defense. Oh, Cesar please. Ah, gila, di pagi-pagi disambut begini 1 DB. Ya kan? Nomor 2 Makoto Soda, nomor 3 Sorimachi. Nomor 4 tadi siapa itu? Oh, lumayan. Roberto Carlos ya, bukan Carlos. Nomor 4 itu Izawa ya, Mamoru Izawa. Nomor 5 itu TP Kisugi. Ya, jadi kalau teman-teman gacha yang Jelly Collaboration ya, kalau tanya pilih yang mana ya kan, prioritasin, sebenarnya itu tergantung dari kebutuhan teman-teman punya tim ya. Cuman kalau disuruh, kalau semuanya butuh ya kan, pilih yang mana? Nah, jelas ya, nomor 1 Igawa, nomor 2 itu Makoto Soda, nomor 3 itu siapa tadi itu, Sorimachi, nomor 4 itu Izawa ya, TP Kisugi ya, ya itu pilihan aja sih teman-teman. Ada Igawa cuy. Ya kalau gue lihat teman-teman, ini metanya ya, kalau kita inget ulang tahun bulan tengah tahun kemarin ya, tahun ini ya bulan Juni, itu metanya memang meta Rasengan ya kan. Tapi belakangan ini memang banyak pemain klub ya, jadi meta klub ini bukan buat gantiin meta meta Rasengan ya. Meta klub ini untuk pembanding meta Rising Sun gitu. Jadi bakal berhadapan nih, jadi teman-teman bisa pilih mau main meta Rising Sun apa meta club player gitu ya. Dan meta club player juga sebenarnya lebih fleksibel ya, karena nggak perlu ini yang nggak terlalu susah teman-teman ya, karena Jepang sama non Japan bisa dikombinasin lebih gampang gitu. Oke, karena gue cuma butuh Igawa ya, jadi gue gacanya Hayato Igawa aja karena nggak ada di banner yang Ono. Izawa. Ini kalau gue bilang part 2 ini ya teman-teman ya, collaboration part 2 ini lebih bagus daripada pemainnya, lebih bagus daripada pemain-pemain part 1 ya kalau menurut gue ya.
Lebih bond sangat gampang yang ini teman-teman. Bondnya sangat gampang, lebih universal, ya kan? Oke, kita lanjut teman-teman. Karena crash ya seperti biasa memang kadang-kadang memang nge-crash. 50% chance for one SSR please. Ayo dong. Biar ini mah pasti dapet. Ois, gila Sorimachi. Ada Takeshi. Kita tahu dapat langsung dapat 3 watt teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang nanya, "Bang, kok lu enggak gacawi ya?" Gua enggak kepake teman-teman kalau awi ya. Kalau khas ya, kalau khas Christiansen juga sebenarnya gua juga ragu, cuman kepengen. Kalau ditanya kepengen ya pasti semua juga kepengen teman-teman. Cuman kalau ngikutin nafsu ya enggak ada habis ya teman-teman ya. Secara ini belum Dream Collection. Dan sebenarnya gua juga pengen Dream Collection, cuman kayaknya enggak gua gacha juga teman-teman. Dream Collection gua nunggu ke Brazil ya. Oke, please. Satu lagi dong, ayo dong. Igawa, please. Igawa, stop. Ayo dong. Anniversary harus ngirit-ngirit ini. Igawa. Wah. Dapatnya kelinci. Dapatnya kelinci. Si kelinci. Ayo dong, masih masuk akal. Please. Misaki, please. Ya, belum beruntung. Belum beruntung. Iya, gue baru inget ya, Cordoba Gonzales itu bonnya 4% teman-teman. Ya, itu mungkin buat gantiin mungkin pilihan untuk Igawa kali ya teman-teman, Igawa Soga ya. Oke, okay. Please, dapat nih. Matsu, please. Aduh, kenapa Roberto yang nongol terus? Please, Hayato, Igawa, Hayato, dapat Pangeran Arab, teman-teman. Aduh, gila. Nah inilah ini. Ayo dong, ini kalau udah lewat dari sini udah rugi teman-teman ya. Ya maksimal di sinilah. Maksimal di 30 dbpet lah ya kalau mau ya ngakit lah untuk satu pemain ya teman-teman ya. Ini Hayato Igawa nih kali ini. Hayato Igawa. Ini rugi namanya teman-teman. Ini namanya rugi. Kenapa jadi 40? Ini tinggal 2 step terakhir ini teman-teman. Ini step berapa ini? Step 9. Step 9. Ayo dong stop please. SSR sih SSR ya, tapi SSR-nya kenapa menyebalkan semua ini terdekat? Gila. Apes ini namanya. Di step akhir lagi gua dapet ini. Aduh. Sudah pasti dapet, tapi bonyok sekali DB-nya. Demi seorang back timba teman-teman, bayangin Igawa dipasangin sama Hayato sama Gakuto ya, duo Igawa teman-teman. Gila, cakep. Oke teman-teman, segitu aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.